I gave you my heart. Hey guys, hari ni pakcik nak tunjuk macam mana kita boleh tengok TV Indonesia di Malaysia ni. Okay, ini hari tu, ini mic, ini Android box. Android box ni pengganti kepada smart TV. Kalau tak ada smart TV, hari ni saya nak tunjukkan yang ini. Tengok ni, ini nama dia DVB S2. DVB S2 ni pakcik beli di Shopee dengan harga RM60 je. Fungsi dia untuk kita tengok satellite TV. Kita gunakan piring S2 untuk area dia. Kita cucuk dekat belakang ni. Pakcik dah setting semua. Ini box ni box dah lama dah ni. Pakcik dah beli 2 tahun lepas dah. Kita boleh mula set. Kita cucuk dan kita tengok frekuensi ada atau tak ada signal di TV. Kalau ada frekuensi dia, signal dan frekuensi mesti ada. Macam Astro, dia ni DVB S2 lah. Kita bezakan dengan Astro. Ni box Astro, ni DVB S2. DVB S2 yang pakcik beli ni, beza dia kecil. Astro dia besar lagi. Dia pakai kad dekat sini. Yang ni tak payah. Kita cuma adjust dia punya transponder je untuk kita dapatkan signal dia. Okey, Astro. Dan kita masukkan area Astro tu. Piring Astro tu contohnya macam ni. Dia menghala ke arah Astro tu. Kita dongakkan sikit. Sikit je naik ke atas sikit. Sikit sampai dapatkan signal macam ni. Yang pakcik dah pasang ni 90 lebih kan. Selepas itu kita boleh guna scan FTA. FTA ni untuk channel-channel yang percuma lah. Kita tak payah scan semua. Kalau semua kita ada yang channel yang perlu bayar. Okay, kita mula scan sekarang. Kita boleh tengok berapa channel yang kita boleh dapat. Tengok tu, channel masuk bila kita scan. Bila kita dah save channel, ini kita dapat ni nombor 1, channel nombor 1. Kita cuba channel nombor 2. Tengok. Selanjang kering ini ya Pak ya. Ini dia channel nombor 2. Oh, dia makan jangkrik. Sudah berapa tadi jangkriknya Pak? Dapat kan. Jadi dikasih 5 jangkrik itu dalam satuan. 3 pula. Banyak juga channel yang dapat ni. 3. Ada blok. Yang ni ada banyak channel. Ada ini Nasheed. Kita ni serumpun. Kita dapat channel di Indonesia. Maknanya orang Indonesia boleh juga tengok. Yang ni kita semak lagi yang lain-lain. Mesti seimbang. Yang ini kita Allah kasih kelebihan harta. Bagusnya. Yang Islaman pun ada. Cerita filem pun ada. Ya, kenapa siang? Beijing berdalih tidak perlu ikut dalam perjanjian New Star. Ini cerita. Yang ini apa pula? Ya, jawabannya A. Terabika Kabukino. Yang ini pemusik, coba aku tanya ya. Macam kena kuatkan suara ni. Channel ni ada lagu pula. Ini mengundang copyright ni. Kita tukar yang lain. Pabitu wahana bernama Solar Orbiter diluncurkan awal tahun 2020 untuk menyelidiki bintang induk. Ini pun ada lagi. Banyak tu dah. Bukan pun ada. Banyak ya. Lagi. Banyak. Lepina pada tahun 2012. Okay, tukar lagi. Nanti. Channel ni semua percuma. Sudah merasa kebak Spider-Man yang sedang merayap di dinding gedung tinggi. Spider-Man mana? Penuh barokah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tu kau lain pula. Oh, ini channel hiburan. Oh, berita pun ada. Dia mendapat rahmat dan kebaikan dari banyak guys. Itu boleh tengok. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Mandarin. Banyaknya channel. Semakin jauh berjalan. Banyaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallah. And that also agrees my lip. There's so much you don't know, Kim. Cerita bahasa Inggeris pun ada. Because I've seen everything I need to know in my own two eyes. Kira-kira yang disahkan saat pemerintahan Presiden. Kita kembali bekerja lagi. Rasanya new normal ini. Jaga jarak. Jaga kondisi. Lagu. Sudah lama ya, tapi tidur pun ada. Bagusnya. Percuma tu guys. Banyak sangat guys. Kita stop saja dekat sini. Dalam tu banyak. Okay, itu saja guys. Sekian, terima kasih.